Berikut ini adalah hasil lengkap pertandingan Piala AFF U19 2024 pekan ketiga. Dilengkapi dengan daftar klasemen terbaru, daftar top skor, daftar top asis. Dilengkapi dengan bagan dan jadwal semifinal Piala AFF U19 2024. Inilah sepekan ketiga pada hari Selasa, 23 Juli 2024. Timnas Indonesia berhasil menang 6-2 atas Timor Leste. Di pertandingan lainnya, Filipina kalah 0-1 atas Timnas Kamboja. Inilah sepekan ketiga pada hari Rabu, 24 Juli 2024. Timnas Myanmar kalah 0-1 atas Timnas Australia. Inilah sepertandingan pekan ketiga lainnya. Pada hari ini Rabu 24 Juli 2024, Timnas Laos kalah 1-4 atas Timnas Vietnam. Inilah daftar klasemen Piala AFF di Grup A. Timnas Indonesia berhasil keluar sebagai juara Grup A dengan perolehan 9 poin. Daftar klasemen di grup B, di peringkat teratas ada Australia dengan 9 poin, di peringkat kedua ada Vietnam dengan 4 poin, di peringkat ketiga ada Myanmar dengan 2 poin, di peringkat keempat ada Timnas Laos dengan 1 poin. Inilah daftar klasemen di grup C, di peringkat teratas ada Malaysia dengan 6 poin, di peringkat kedua ada Timnas Thailand dengan 6 poin, di peringkat ketiga ada Singapura, di peringkat keempat ada Timnas Brunei Darussalam. Daftar top skor hingga saat ini, di peringkat teratas ada Jack Nadowski dari Australia dengan 5 gol. Di peringkat kedua ada Iqbal Gujangi, Abid Safaras dengan perolehan 3 gol. Di peringkat teratas ada Kaviatu Rizky dari Indonesia dengan perolehan 3 asis. Di peringkat kedua ada Doni Tripamungkas dari Indonesia dengan perolehan 2 asis. Jadwal pertandingan pekan ketiga pada hari Jumat 25 Juli 2024, Thailand versus Malaysia. Pertandingan lainnya Singapura versus Brunei, kick off jam 15.00 waktu Indonesia Barat. Bagan semifinal Piala AFF U19 2024, Timnas Indonesia berhasil lolos ke babak semifinal sebagai juara grup A. Sedangkan Timnas Australia berhasil lolos ke semifinal sebagai juara grup B. Untuk sementara, juara grup C adalah Timnas Malaysia. Runner-up terbaik masih dipegang oleh Timnas Thailand. Untuk penentuan juara grup C dan runner-up terbaik, ada pertandingan antara Timnas Malaysia versus Timnas Thailand pada hari Jumat 25 Juli 2024. Jadwal semifinal pada hari Jumat 26 Juli 2024. Australia akan menghadapi pemenang antara Malaysia versus Thailand. Kick-off jam 15.00 waktu Indonesia Barat. Semifinal kedua pada hari Jumat 26 Juli 2024, Timnas Indonesia akan menghadapi pemenang antara Malaysia versus Thailand. Kick-off jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Sekian dulu update berita dari kami, nantikan update selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.